Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi annama bil qalam, annama al insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi anabil kiram. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Santri tahun 2023 ini. Tak lupa selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Allah, seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, dan kepada seorang proklamasi yang tak pernah menaiki, yang tak pernah memakai dasi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman, berkat beliaulah kita dapat merasakan iman dan Islam. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, hadirin dan dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Santri Zaman Now. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi dan rasul yang memiliki tingkat akhlak yang paling tinggi. Hal ini disebutkan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Maha benar Allah atas segala firman. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam sebuah hadis, innama uistu liutammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Nah, hadirin, santri zaman now harus berkaca kepada akhlak yang ada di dalam Rasulullah. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Banyak pemuda-pemudi, khususnya kaum santriwan dan santriwati, lebih khususnya lagi santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now, yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku tertentu. Santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustaz dan orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga karena realitas inilah, banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, sehingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal jika santri mau mengikuti wejangan kitab ta'lim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapati ilmu yang berkah, hidupnya bahagia, dan tidak mudah putus asa. Mengapa demikian? Hadirin yang berbahagia, dalam kitab karangan Syekh Zanwiji itu disebutkan bahwa syarat orang mencari ilmu itu ada 6 perkara. Mari kita simak 6 perkara tersebut. Yang pertama ialah cerdas atau zakain. Sebagai salah satu syarat pelajar, ialah harus cerdas. Karena jika tidak, dalam hal ini santri now masih memenuhi syarat. Karena jika tidak, berarti santri itu akal pikirannya di bawah normal alias gila atau majnun, sehingga tidak layak menjadi santri. Syarat yang kedua ialah tidak mudah puas. Sebagai seorang santri, tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh. Karena dengan begitu, ia akan terus belajar dan mutalaah. Santri yang mudah puas, hasilnya akan biasa-biasa saja. Berbeda dengan mereka yang kehausan ilmu, mereka akan menjadi generasi santri yang benar-benar milenial. Betul apa betul? Betul. Selanjutnya hadirin, syarat yang ketiga ialah sabar
selesai. Saat antri makan, ingin cepat dapat bagian. Saat antri mandi, bawaannya ingin segera mandi. Bukan hanya itu, saat mereka wiri dan ba'da sholat yang lima waktu, mereka terburu-buru sehingga cenderung tidak khusyuk. Padahal, bacaan sesudah sholat itu sangat-sangat penting untuk melatih kesabaran. Syarat yang keempat adalah mempunyai bekal atau biaya. Saat ini, rata-rata santri zaman sekarang punya bekal atau biaya. Para santri biasanya dibekali dengan uang yang cukup. Kebutuhan lainnya juga sudah terpenuhi. Tidak ada santri yang kelaparan di zaman now. Malah sebaliknya, santri zaman sekarang cenderung berlomba-lomba dalam balapan makan. Mereka saat mereka dikirim atau dibesuk orang tuanya, mereka mendapatkan makanan yang enak-enak seperti sate, ayam panggang, dan makanan siap saji. Maka tidak heran jika santri zaman sekarang rata-rata gemuk-gemuk. Saat baru jadi santri, ditimbang berat badannya masih kisaran 45 kilo. Tapi pada saat beberapa bulan kemudian ditimbang lagi, bobotnya bertambah 2 kilo rata-rata. Hadirin yang berbahagia, syarat selanjutnya ialah mengikuti petunjuk ustaz atau guru. Ini, di syarat ini, banyak sekali santri yang gagal. Banyak santri yang berlari kepada gurunya, tidak mau diarahkan, dibimbing kurang menghiraukan. Saat ketika disuruh belajar, malah bercerita kesana kemari. Disuruh tidur, malah begadang. Saat jam pelajaran tiba, malah tidur atau ngantuk. Sekali lagi, santri zaman sekarang kurang memperhatikan arahan dari ustaz dan ustazahnya. Dan yang terakhir ialah waktu yang panjang. Artinya, tidak cukup seorang santri hanya mondok 1-2 bulan, tapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan pidato saya kali ini ialah, yang pertama, santri kurang bisa bersabar dalam menjalani proses demi proses saat mencari ilmu. Yang kedua, santri kurang memiliki rasa hormat kepada guru dan ustazahnya. Dan yang ketiga, kurang belajar dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, saya berharap kepada segenap santri yang hidup di zaman ini agar bisa melaksanakan apa yang sudah diperintah, apa yang sudah diajarkan di dalam kitab Ta'limul Ta'lim itu. Karena dengan begitu, ilmu yang nantinya diperoleh para santri akan menjadi manfaat dan tentunya barokah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kesempurnaan datangnya dari Allah. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.